apa perkara utama yang akan dibincangkan di Los nanti? Macam-macam. Antaranya kita berbincang tentang keadaan di Myanmar, Laut Cina Selatan. Tajuk utama Laos menjadi pengurusi sekarang ialah connectivity, resilient and connectivity. Connectivity, kita melihat macam mana kita menjadikan sebagai satu community ASEAN. Tahun depan tamat 10 tahun Malaysia yang dulu mengemukakan konsep community ASEAN. Tahun depan kita akan buat, Malaysia akan buat konsep community ASEAN 20 tahun, 2025 sampai 2045. Bagaimana kita nak jadikan ASEAN sebagai satu komuniti yang besar, baik dari segi ekonominya, baik dari segi pembahagian tenaganya, baik dari segi infrastruktur, kereta apinya, jalan, macam-macam. Ini yang akan kita bincangkan, ASEAN sebagai satu komuniti yang besar untuk kita menjadi satu blok yang mempunyai penduduk lebih 600 juta, GDP dunianya yang kelima terbesar dan akan menjadi GDP keempat terbesar dunia dalam masa 2-3 tahun ini. Jadi ini merupakan suatu asas dan perlu kita bina untuk masa depan supaya ASEAN akan menjadi macam satu kesatuan dunia. Tetapi masih lagi kedaulatan masing-masing dan mengamalkan dasar berkecuali, iaitu ASEAN dengan bebas, aman dan berkecuali. Jadi kita nak lihat juga macam di Laut Cina Selatan, kebebasan, aman dan berkecuali itu mesti ada. Kita tidak mahu ada kuasa-kuasa lain pula yang datang yang cuba mengganggu-gugat keadaan keamanan di kawasan kawasan tinggal. Terima kasih.